FPSO ikut goyang sama-sama. Yuk. Jika gempa datang, bumi pun bergoyang. Tidak boleh panik, yuk kita berdoa. Lindungi kepala dan juga tubuh. Segera berlari ke tempat terbuka. Yuk, digoyang dua kiri dua kanan. Siap. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, ya, penekanannya adalah penyelamatan diri. Tahapan-tahapan yang telah kita lakukan selama 2 hari di kantor kelurahan Kapuk Muara ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya bilang keluarga, Bapak, kita begini aja. Di TV, hanya ngelihat di YouTube. Kalau cuma ngelihat, ngebayanginnya susah. Walaupun sifatnya simulasi, saya berharap, mohon semua berpartisipasi aktif. Saya minta juga ASN juga berpartisipasi aktif pada kegiatan hari ini. Semua tanda, semua instruksi diikuti. Jadi adalah lempengan, ketemu lempengan, kemudian naik ke atas. Nah, ya ini yang menjadikan, jadi sedekat mungkin dengan tanah, lindungi kepala seperti tadi itu. Penyelamatan diri melalui jalur evakuasi, ya. Dan semuanya bersiap-siap untuk melakukan SOP yang kedua. Tolong. Tolong.
lumpur. Saya mohon bantuannya juga, mungkin nanti ada di satu tenda tersendiri. Siap. Bisa mungkin dongeng di situ atau kalian nyanyi di situ. Jadi anak-anak juga terhibur lah, merasa termotivasi juga. Warga saya dilatih sedemikian rupa untuk cara-cara teknik-teknik untuk penyelamatan diri. Ya. Ini suatu kegiatan yang baru pertama kali yang dilakukan di Kelurahan Kapuk Muara. Karena terus terang menurut penelitian riset korban 95% itu penyelamatannya oleh diri sendiri. Jadi dengan adanya pelatihan, didikan dan maupun simulasi ini diharapkan masyarakat terlatih menghadapi bencana-bencana khususnya bencana gempa. Kegiatan simulasi ini tadi dilaksanakan di sekolah, ya di SD, di SMP maupun di rusun, ya itu karena kami memprediksikan di daerah tersebut banyak orang dan perlu adanya pelatihan. Dan mudah-mudahan dengan adanya di sekolahan, ya dididik, dia bisa menularkan kepada orang tuanya atau teman-temannya. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Yang pertama itu apresiasi kepada Care Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada warga kami untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan simulasi tanggap bencana ini. Dalam menghadapi bencana itu memang personil itu mulai dari kesiapan di personil di poskonya sendiri, posko untuk posko kesehatan, dari puskesmas maupun rumah sakit terdekat, kemudian juga dari pihak keamanan, Satpol PP, Polisi TNI, dan TNI juga harus ada. Kemudian dari relawan-relawan lagi, dari PMI juga mesti ada, dari PPSU juga ada, dan setiap posko itu memang harus ada petugasnya. Setiap posko, setiap krisis center juga mesti ada yang menanggung jawabnya. Karena ketika masyarakat terjadi bencana, kalau sudah ada yang menangani, sudah ada relawan-relawan yang ada di setiap posko, saya rasa masyarakat ini dapat tercover untuk penanganan. Sangat banyak sekali manfaatnya. Tadinya warga yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham. Kalau ada gempa, yang pertama lindungi kepala, kedua berlindung di kolong meja, yang ketiga jauhi kaca-kaca, yang keempat lari ke tempat terbuka. Dan caranya pun yang pertama pegang kepala, masyarakat udah, warga udah pada tahu semua tadi ngelihat simulasi itu. Dan saya pun memaparkan, memberitahukan kepada kader PKK, kader Posyandu, kader Posbindu, kader Jumantik, kader Dasawisma, dan ibu-ibu Majelis Taklim. Karena mereka belum tahu sama sekali bagaimana kalau terjadi gempa itu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan panik. Kalau udah mengikuti simulasi ini, jadinya paham apa yang pertama yang harus dilindungin, yaitu kepala gitu. Jadi sekarang udah paham cara-caranya juga, simulasinya tadi di lapangan itu. Jadi ibu-ibu pada paham semua jadinya. Apabila membutuhkan bantuan, khususnya medical kit dan ambulan, silakan dibandarkan. Manana bang, Manana, tim penyisir sudah melintas di lantai 1. Sudah mulai di lantai 1, masuk ke lantai 2, melakukan pengecekan ulang siswa-siswa yang dilaporkan terduga tertinggal di dalam kelas atau di toilet pada saat kejadian gempa terjadi. Menurut saya pribadi, membuat kami warga sekolah itu menjadi lebih peduli, lebih sigap ketika kami menghadapi bencana, dan bisa meminimalisir apa yang terjadi, jadi tidak terlalu besar dampaknya kepada kami. Ini sangat berpengaruh. Dia bisa cerita nanti ke teman-temannya, dia bisa bercerita ke orang tuanya bahwa hari ini aku mengikuti simulasi gempa. Agak panik. Kamu tadi suruh ngapain aja saat terjadi gempa? Suruh tarik nafas, buang, lindungin kepala, terus
tempat yang terbuka. Nah, secara nggak langsung ini kan sebuah pembelajaran khusus di luar dari jam pelajaran. Karena di jam pelajaran itu kan kita hanya terpaku sama materi. Nah, kalau ini secara langsung dia langsung teori. Nah, mungkin nanti harapannya ya nanti kita akan mengadakan ulang lagi. Mungkin nanti dilakukan dengan beberapa teman-teman juga agar dia mulai terbiasa ketika nanti di lingkungan. Mereka semua sangat antusias mengikuti acara demi acara. Setiap kegiatan, tahap demi tahap mereka lalui dengan senang, gembira, dan antusias. Mungkin tadi kan ada tim siaga ataupun dokcil itu emang kita sudah bentuk dari lama. Bahkan tim siaga itu dari tahun 2015. Nah, itu emang kita sudah ikut sertakan supaya dia menambah pengalaman dia di lapangan nantinya. Dia bisa membantu teman-teman yang lain nantinya di luar kalau ketika ada bencana. Sudah dibersihkan luka-lukanya? Ada pecahan kaca? Kondisi ini, apakah dia pucat atau apa? Pink, normal? Oke, bagus. SOP yang kita bikin, kita susun, kita fasilitasi memang komplit dalam artian mulai dari tingkat awal sampai dengan akhir, pengakhiran juga. Tapi untuk kemudian disimulasikan, kita mengambil beberapa SOP yang prinsipnya kapasitas masyarakat memiliki cukup dan siap. Kenapa kemudian kita memilih SOP bukan posisi Rencon? Rencon itu hanya untuk satu bencana. Sementara SOP bisa digunakan untuk multi bencana. Apapun bencananya, tata aturannya, urutan langkahnya, siapa orangnya, itu bisa sama. Tinggal nanti yang berbeda adalah alatnya apa, personil yang kapasitasnya apa, itu disesuaikan dengan jenis bencananya. Itu yang memberikan kemudahan. Dan aktivasinya kalau SOP tidak harus menunggu ketetapan dari pemerintah setempat. Jadi begitu ada kebutuhan di lapangan harus direspon, siapapun tidak harus pemangku wilayah, dia menggunakan SOP yang sama untuk merespon awal. Ya, dua kelurahan, Kapuk Muara dan Pejagalan, kita bisa mewujudnyatakan itu. Jadi potensi-potensi yang ada di Jakarta khususnya, baik itu dari kelurahan setempat maupun para relawan yang ada di Jakarta, itu bisa kemudian sinkron yang terwujudkan dalam pusat krisis. Dari tahun 2013 ikut di dapur umum kalau ada bencana kebakaran apa kebanjiran. Pas ada kegiatan relawan gini, ya mau nggak mau kita tertarik pengen ikut. Kegiatan relawan itu sangat sangat bermanfaat bagi saya. Saya mendapatkan ilmu yang selama ini belum pernah saya dapatkan, belum pernah punya. Menangani bencana, bagaimana kalau ada tsunami, ada gempa bumi, banjir. Jadi udah dikasih tahu dasarnya gitu. Jadi kita bisa ngasih tahu ke keluarga, terutama ke tetangga, ngasih tahu bilang ke saudara. Saya udah ikut pelatihan. Selama saya ikut pelatihan juga saya merasakan keuntungan bagi diri saya. Yang selama ini saya udah mengikuti sosialisasi di daerah saya sendiri, terutama itu di wilayah-wilayah RW-RW yang lain. Ada keuntungan yang sangat besar, menambah ilmu pengetahuan saya, menambah pengalaman saya. Juga saya juga sekarang udah mulai percaya diri saya dalam menghadapi gimana ya bertatap muka dengan warga maupun dengan ibu-ibu yang lain dah di mana-mana. Tadinya benar. Tadinya saya gimana ya? Saya megang mic aja di ibu-ibu pengajian Majelis Taklim. Saya megang mic aja gemeteran loh. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu kayak gitu karena ikut care ini yang seperti ibu tadi bilang, yang tadi ibu-ibu cuma taunya masak, ngurusin anak, sekarang bisa ikut membantu gitu, jika terjadi bencana. Apa yang namanya tas siaga itu dulu saya tidak tahu, tapi dengan ikut dengan care selama berapa bulan terakhir,
Alhamdulillah sih, jadi lebih mengerti dan saya bisa menularkan ilmu saya yang setelah ikut di care ke saudara-saudara, apa ke keluarga, tetangga, itu yang utama sih. Memang sih kita setara, tapi sekarang apa yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan dengan perempuan dalam posisi musibah ya. Sekarang kan, oh iya, bapak kita lagi kerja, apa yang harus dilakukan di perempuan, ya udah kita lakukan di rumah gitu sendiri. Gitu aja. Pengen nyumbangin tenaga saya lah, ibaratnya saya nggak punya kepintaran apa-apa, bisa punya kebiasaan apa-apa, tapi saya setidaknya ilmu walaupun sedikit saya mau gitu, mau datang ke care terus ya, di situ diajarin cara penanggulangan bencana tuh seperti apa, masalah gender. Tadi juga saya tidak tahu itu gender itu apa, seks itu apa. Dulu kan kata-kata seks itu kan jorok banget, ternyata kan tidak sejorok yang saya dulu dengar.